Rumah Belajar hadir sebagai aplikasi pembelajaran yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Diluncurkan pertama kali pada 15 Juli 2011. Kita luncurkan pembelajaran yang memanfaatkan IT, namanya Rumah Belajar. Dan hingga saat ini, Rumah Belajar terus berinovasi dan bertransformasi dari sumber belajar menjadi sebuah platform pembelajaran yang terintegrasi dan berkomitmen memberikan layanan yang terbaik. Dan kini, memasuki usia 9 tahun berkarya untuk bangsa, Rumah Belajar telah diakses oleh lebih dari 14 juta siswa dan guru di seluruh Indonesia, baik yang mengakses secara daring maupun metode luring yang diciptakan untuk daerah dengan keterbatasan akses internet. Saat ini, Rumah Belajar menjadi salah satu aplikasi pembelajaran daring yang paling banyak dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Dan inilah persembahan fitur utama Rumah Belajar yang dapat dimanfaatkan. Sumber Belajar. Kelas Digital. Laboratorium Maya. Bank Soal. Selain itu, Rumah Belajar juga memberikan layanan fitur tambahan dan pengembangan kompetensi, di mana guru dapat mengakses dan mencari pelatihan yang tersedia baik secara daring maupun luring. Untuk mendorong pemanfaatan Rumah Belajar, hingga saat ini telah terpilih 102 guru terbaik dari seluruh Indonesia yang telah membuktikan dedikasi dan inisiasi untuk memanfaatkan Rumah Belajar dalam proses pembelajaran. Menjadi Duta Rumah Belajar merupakan kebanggaan bagi saya karena dapat memperkenalkan salah satu karya terbaik anak bangsa, yaitu portal Rumah Belajar. Berkesempatan berbagi dan menjadi bagian dari peningkatan mutu pendidikan melalui pemanfaatan TIK. Di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan pernah ragu untuk terus menggunakan Rumah Belajar. Duta Rumah Belajar akan terus menjadi penggerak utama dalam mengembangkan budaya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di daerahnya masing-masing. Sinergi Rumah Belajar dan para duta tidak berhenti sampai di situ saja. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, para duta Rumah Belajar kembali berkarya melalui Sapa DRB, sebuah layanan pembelajaran daring untuk menemani para peserta didik belajar saat di rumah. Fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar sangat mendukung. Yang pertama terutama di fitur utama. Adapun fitur utamanya yaitu sumber belajar, laboratorium maya, dan juga peta budaya. Dalam fitur sumber belajar itu kan ada pembahasan materi pembelajaran lagi. Dan dibuatnya itu simple banget menurut saya, jadi saya gampang memahaminya. Dan juga fitur bank soal yang berisi soal-soal yang pastinya dibuat oleh guru-guru yang keren. Dengan Rumah Belajar itu anak-anak kita bisa mendapatkan kualitas pembelajaran yang sama, baik mereka berada jauh di daerah terpencil maupun yang berada di kota. Karena di dalam Rumah Belajar kita bisa menemukan banyak sekali materi. Jadi pada saat sebelum saya melakukan pembelajaran di sekolah, saya terlebih dahulu sudah mencari materi yang ada di Rumah Belajar. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.